Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Karissa Amelia. Film yang akan aku bahas kali ini berjudul Sydney White, yang dirilis tahun 2007. Bercerita tentang kehidupan gadis-gadis populer di sebuah asrama kampus bernama Kappa Phi Nu. Salah satu dari mereka bernama Sydney White, putri seorang tukang bangunan yang terbiasa melakukan pekerjaan kasar dan tidak begitu memperdulikan soal penampilan. Kehidupan Sydney sontak berubah dikala dia bertemu dengan si ketua asrama menyebalkan. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Sydney White sejak kecil tumbuh di antara para pekerja kasar teman ayahnya, karena sang ibu meninggal ketika dia masih berusia 9 tahun. Sejak itu sang ayahlah yang mengurusnya, berusaha mengajarkan apapun tentang dunia dan isinya pada Sydney. Hingga tibalah waktu keberangkatan Sydney sebagai mahasiswa baru di kampus tempat sang ibu dulu berkuliah. Selama di perjalanan, Sydney membaca surat dari peninggalan sang ibu. Sewaktu kuliah, si ibu termasuk dari salah satu mahasiswa populer penghuni asrama Kappa Phi Nu. Karena hal itulah, Sydney sebagai keturunannya mendapatkan hak untuk menjadi penghuni selanjutnya. Dan inilah asrama Kappa Phi Nu saat ini, diketuai oleh mahasiswa cantik dan menyebalkan bernama Rachel Wishburn. Tidak bosan-bosannya Rachel mengecek web kampus yang berisi rating mahasiswa terpopuler. Dan itu semua karena satu alasan, namanya berada di urutan paling atas. Dan sudah lama sekali, posisi tersebut tidak berubah. Seakan-akan tidak ada yang bisa menandingi kepopulerannya. Singkat cerita, tibalah Sydney di kampusnya. Dia bertemu dengan Demetria Rosmet alias Dinky. Sama seperti Sydney, Dinky merupakan pewaris Kappa Phi Nu dari ibunya dulu. Dengan bersemangat, Dinky menunjukkan koleksi gaunnya yang akan dia gunakan selama menjadi penghuni asrama Kappa. Berbeda dengan Dinky, Sydney dengan bangga menunjukkan koleksian buku komiknya. Tapi untuk mengunjungi pesta pertama mereka di Kappa Phi Nu, mereka harus menggunakan gaun. Mau tak mau, Sydney meminjam salah satu gaun milik Dinky. Beralih ke Rachel, selain menjabat sebagai ketua Kappa Phi Nu, dia juga ditunjuk sebagai ketua dewan kemahasiswaan di kampusnya. Rachel memperkenalkan Tyler Prince sebagai ketua dari asrama pria bernama Beta Omega Rho. Dan tujuan Rachel mengumpulkan mereka semua untuk memberitahu proyek terbarunya, yaitu menghancurkan asrama Vortex untuk membangun sebuah kampus life center. Singkat cerita, pergilah Sydney dan Dinky mengunjungi asrama Kappa Phi Nu. Sementara itu, salah satu penghuni asrama Beta Omega Rho bernama Muse sedang meneropong para mahasiswa baru. Tidak sengaja, dia melihat aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa aneh dari asrama Vortex. Muncullah ide jahil Muse untuk mengerjai para penghuni Vortex. Tapi sayangnya gagal, karena Sydney dengan cepat menangkap bola rugby yang hampir mengenai George. Saat Sydney menyapanya, George dengan gugup dan ketakutan malah masuk ke dalam asramanya. Sepeninggal George, Sydney melempar kembali si bola ke arah Muse. Melihatnya membuat Tyler terkagum-kagum dengan sosok Sydney. Tyler akhirnya menghampiri Sydney untuk berkenalan. Dinky yang merasa bahwa Tyler tertarik dengan sosok Sydney, akhirnya berkata bahwa mereka butuh tour guide untuk mengenal asrama-asrama di kampus mereka. Dengan senang hati, Tyler pun mengantar keduanya. Setiap asrama di kampus memiliki reputasi dan ciri khas masing-masing. Ada asrama Gamma Pies, yang dimana isinya adalah para anggota cheerleader kampus. Lalu asrama Pi Beta Omega, yang para penghuninya hobi berpesta dan mabuk-mabukan. Berbeda dengan asrama milik Tyler yang memiliki nama serupa, yaitu Beta Omega Rho, diisi oleh para pria tampan dan populer. Lalu asrama Vortex, diisi oleh para mahasiswa buangan. Dan terakhir, asrama tujuan Sydney, yaitu Kappa Phi Nu, satu-satunya asrama yang paling besar bangunannya. Tanpa mereka sadari, Rachel tampak memperhatikan Sydney dan Tyler dengan wajah cemburu. Di dalam asrama, Rachel memberi komando kepada para penghuni senior untuk acara penyambutan penghuni baru. Target utama mereka adalah yang berwajah cantik, sedangkan yang berwajah jelek dan bertubuh gemuk harus diabaikan. Nama Sydney White dan Dinky pun akan mendapatkan perlakuan paling spesial, karena keduanya merupakan pewaris Kappa. Pintu pun dibuka, dan semua calon penghuni baru disambut dengan sukacita.
Baru sebentar Sydney berbaur dengan para gadis populer, dia mulai merasakan ketidaknyamanan. Topik obrolan mereka seakan tidak cocok untuk Sydney. Maka pergilah dia ke halaman belakang. Tapi Sydney malah bertemu dengan penghuni senior bernama Katie dan Christy, yang terkejut saat tahu bahwa mereka telah menemukan si pewaris kapa. Maka dibawalah Sydney untuk bertemu dengan Rachel. Saat tahu bahwa Sydney White adalah gadis yang bersama Tyler tadi pagi, sontak membuat Rachel sebal. Rachel mulai mencari kekurangan Sydney, sehingga dia punya alasan untuk menendang Sydney jauh dari rumah kapa. Malam harinya, para penghuni senior sedang menggosipkan Tyler Prince. Sydney yang baru bergabung dengan obrolan mereka agak terkejut saat tahu bahwa Tyler adalah mantannya Rachel. Lalu obrolan soal Tyler berubah menjadi pertanyaan, apa pekerjaan ayahnya Sydney? Dengan singkat, Sydney menjawab bahwa ayahnya bekerja di bidang konstruksi. Yang lain mengira bahwa pekerjaan ayahnya Sydney adalah seorang developer gedung dengan proyek besar. Sydney pun tidak membantah dugaan mereka. Tahu bahwa jika dia mengaku pekerjaan si ayah hanya tukang bangunan biasa, dia pasti akan dicemooh. Hingga tibalah waktunya tidur. Para penghuni baru dikumpulkan dalam satu ruangan untuk tidur bersama. Perlakuan para penghuni senior begitu manis. Mereka menyanyikan lagu tidur untuk para penghuni baru. Tapi tepat tengah malam, para penghuni senior kembali dan membangunkan mereka dengan klakson. Rachel bilang bahwa selama seminggu ke depan, mereka semua akan dipelonco. Rachel akan mengawasi mereka semua dan akan membuang mereka yang tidak pantas masuk ke dalam asrama Kappa Pi Nu. Dan tugas pertama yang harus mereka lakukan adalah kencan kilat. Mereka harus mendapatkan teman kencan dalam waktu 15 menit dan berkumpul di kantin kampus. Tanpa membuang waktu, mereka semua berlari keluar asrama untuk mencari para pria yang bisa dijadikan sebagai teman kencan. Dinky dengan mudahnya mendapatkan teman kencan, sementara Sydney masih terus mencari. Tiba-tiba dia mendengar seorang pria bersin di balik semak-semak. Sydney mencoba membantu memungut obat-obat si pria yang berserakan. Tanpa berkenalan, Sydney langsung menarik si pria pergi ke kantin untuk menjadi teman kencannya. Acara makan tengah malam pun dimulai. Dengan santainya, Sydney melahap krim kue pie-nya. Sementara gadis-gadis yang lain melihatnya dengan tatapan horor, karena mereka hanya berani menyantap sayuran demi menjaga berat tubuh. Lalu obrolan antara Sydney dan si teman kencannya pun dimulai. Si pria bernama Lenny, dan dia adalah salah satu penghuni Vortex. Bagi Lenny, Vortex adalah tempat berlindung bagi orang-orang buangan sepertinya. Tiba-tiba, Rachel menyuruh semua penghuni baru untuk ikut dengannya ke ruangan lain. Ternyata misi selanjutnya adalah membuang teman kencan mereka. Dan satu-satunya orang yang harus melakukan misi tersebut adalah Sydney, karena Rachel menganggap teman kencan pilihan Sydney sangatlah buruk. Sontak Sydney menolaknya karena dia nggak tega melakukan hal itu. Tapi syarat untuk menjadi anggota Kappa Pi Nu adalah harus melakukan semua misi yang Rachel berikan. Pada akhirnya, Sydney meminta Lenny untuk menunggunya di dalam toilet. Lama menunggu, Sydney tak kunjung datang. Yang terjadi, dia malah bertemu dengan ibu-ibu yang langsung memukulnya, mengira bahwa Lenny adalah pria mesum. Saat Lenny keluar dari toilet, meja kantin tempat berkumpulnya Kappa sudah sepi. Dan yang lebih kasihan, Rachel sengaja meninggalkan Bill agar Lenny membayarnya. Esok harinya, Sydney sedang mengikuti kelas bersama dengan anggota Vortex lain. Ada Embele, si tukang tidur, ada Terence, si jangkung yang sudah 8 tahun kuliah tidak lulus-lulus juga, dan ada Jeremy, si pemalu yang selalu memakai boneka tangan. Usai perkuliahan, Sydney dan Dinky kembali dipelonco saat di asrama. Mereka harus menjawab pertanyaan soal sejarah Kappa Pi Nu. Sayangnya, apapun jawaban Sydney, Rachel tetap menghukumnya. Saat pemeriksaan penampilan, semua penghuni memiliki kekurangan pada wajah, rambut, ataupun tubuh mereka. Tapi lucunya, Rachel tidak bisa menemukan kekurangan apapun pada Sydney. Kebencian Rachel pada Sydney pun semakin bertambah saat tahu bahwa seluruh penghuni kapa mulai mengikuti menu makan Sydney. Perpeloncoan ala Rachel semakin kejam. Tengah malam, mereka semua dibangunkan untuk membersihkan toilet para cowok. Hingga pagi harinya, Sydney bertemu dengan Tyler. Lagi-lagi Rachel cemburu melihatnya. Pagi hari di kampus, anggota lain Vortex sedang berkumpul. Ada Lenny, George, Spanky, si playboy yang tidak pernah berhasil berkencan sekalipun, dan Gurkin yang selalu marah-marah. Kalau dilihat dari ciri khas masing-masing,
Ketujuh anggota Vortex ini diibaratkan seperti tujuh kurcaci di dongeng Snow White. Lenny seperti Sneezy, Tyrion seperti Doc, Jeremy seperti Bashful, Gherkin seperti Grumpy, Spanky seperti Happy, George seperti Dopey, dan terakhir Amblay seperti Sleepy. Tak lama kemudian, datang Sydney untuk meminta maaf pada Lenny atas kejadian tempo lalu di kantin kampus. Tapi sepertinya, Lenny tidak bisa memaafkan perbuatan Sydney. Singkat cerita, masa pelonco para penghuni baru ke Pavainu pun akan berakhir. Besok malam akan diadakan dansa persembahan di mana mereka semua akan diperkenalkan sebagai saudara kapas secara resmi. Lalu Rachel mulai mengambil salah satu nama peserta secara acak untuk mendapatkan kesempatan menggunakan gaun koleksian ketua kapah. Dengan berat hati, Rachel menyebut nama Sydney White. Maka dibawalah Sydney ke dalam kamar Rachel untuk memberikan salah satu koleksi gaunnya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka memberitahu bahwa Rachel masih berada di posisi pertama di web kampus, sedangkan Sydney berada di posisi 213. Melihatnya membuat Rachel gak percaya. Bagaimana bisa mahasiswa baru seperti Sydney terdaftar ke dalam rating tersebut? Esok harinya, semua penghuni asrama bersiap-siap untuk pesta malam nanti. Saat pesta dimulai, Rachel memanggil satu persatu penghuni baru kapal Pineu. Dan tibalah nama Sydney disebut. Tyler dan cowok-cowok lain tampak mengagumi kecantikan Sydney malam itu. Di depan mata Rachel, Tyler memuji penampilan Sydney. Keduanya bahkan berdansa bersama. Tiba-tiba Tyler bertanya, siapa sebenarnya Sydney White itu? Kenapa ada gadis sepertinya yang bisa menangkap dan melempar bola rugby, bahkan membersihkan toilet pria tanpa rasa jijik? Secara spontan, Tyler berkata bahwa dia ingin menikah dengan Sydney. Dan tibalah waktunya penyematan lencana. Satu persatu Rachel menyematkan lencana tersebut di gaun para penghuni baru, simbol bahwa mereka sudah resmi menjadi bagian dari kapal Pineu. Hingga tersisa satu lencana, dan Sydney sudah sangat siap untuk menerima lencana terakhir. Tapi Rachel malah berkata bahwa selama masa pelonco, Sydney telah memperlihatkan perilaku kapal yang tidak pantas. Dimulai dari salah memilih pasangan saat misi kencan kilat, menjawab asal-asalan saat kuis sejarah kapal, merusak menu diet yang selalu dilakukan oleh para penghuni kapal, dan yang terakhir, Sydney telah berbohong tentang latar belakangnya. Tanpa belas kasihan, Rachel pun membeberkan bahwa ayah Sydney hanya seorang tukang bangunan biasa. Karena semua itu, Rachel memutuskan untuk mengeluarkan Sydney White dari asrama kapal Pineu. Semua yang ada di ruangan itu pun terkejut mendengar keputusan Rachel. Sydney mencoba menelan rasa malunya dan menerima keputusan Rachel. Sebelum meninggalkan pesta, Sydney membuka gaunnya dan melemparnya ke arah Rachel. Sydney gak menyangka malam itu dia harus pergi dari asrama dan bingung mau pergi kemana. Sementara itu di asrama Vortex, Lenny, George, Spanky, dan Jeremy sedang asik bermain kartu dan bertaruh. Gherkin sedang menulis di blognya. Tyrion sedang melakukan uji coba penelitiannya pada tikus, sementara Amblay seperti biasa, selalu tidur. Tiba-tiba Amblay terbangun untuk pergi keluar. Tapi dia mengurungkan niatnya dan memberitahu para penghuni bahwa ada gadis sedang kehujanan dan duduk di depan asrama mereka. Tahu bahwa itu Sydney, Lenny yang tidak tega akhirnya memutuskan untuk menemuinya di luar. Setelah tahu Sydney sudah dibuang dari asramanya, Lenny menawarkan tempat tinggal di asrama Vortex. Di dalam, Lenny secara resmi memperkenalkan nama semua penghuni Vortex, yang kini terlihat kaget melihat keberadaan wanita secantik Sydney di asrama mereka. Tiba-tiba saja terjadi listrik korslet dan menimbulkan percikan api. Amblay sontak terbangun untuk memadamkannya. Melihatnya Sydney merasa aneh, karena sepertinya kejadian itu sudah sering terjadi di asrama Vortex. Singkat cerita, akhirnya Sydney bisa beristirahat setelah menjalani hari yang melelahkan. Walaupun dia hanya mendapatkan kamar di loteng yang kecil, kotor, dan berantakan. Tak lama kemudian, Lenny datang untuk memberikan lampu tidur pada Sydney. Dan pada saat itu, dia melihat koleksian komik milik Sydney yang serupa dengan miliknya. Lenny gak menyangka bahwa Sydney memiliki selera yang sama dengan penghuni Vortex. Dan hari-hari selanjutnya, para penghuni Vortex harus menyesuaikan diri lantaran keberadaan Sydney di asrama. Bukan hanya penghuni Vortex, Sydney pun harus membiasakan diri dengan kondisi asrama Vortex yang memiliki banyak kerusakan. Sydney bertanya, kenapa mereka semua tidak memperbaiki asrama tersebut? Dengan emosi, Gherkin menjawab bahwa Rachel telah menyabotase dana perbaikan asrama Vortex.
Mendengarnya membuat Sydney geram. Bagaimana bisa Rachel mengendalikan kehidupan kampus mereka? Esok paginya, Tyler mencoba membahas kejadian semalam. Dia pun memberitahu bahwa Rachel bukanlah pacarnya lagi. Dan pada saat itu, Rachel mendengar semua ucapan Tyler. Tiba-tiba Sydney melihat pendaftaran Dewan Kemahasiswaan dibuka. Mengingat bobroknya asrama Vortex, Sydney pun mencoba mendaftarkan salah satu penghuni Vortex sebagai kandidat. Siang hari, ketika Rachel dan kroninya sedang berjemur, dia terkejut melihat posisi Sydney di web kampus menanjak pesat hingga nomor 21. Sementara itu di asrama Vortex, Sydney menjelaskan kepada yang lainnya bahwa dia menemukan cara untuk memperbaiki asrama mereka, yaitu dengan mendaftarkan diri di Dewan Kemahasiswaan. Jika mereka menjadi bagian dari Dewan Kemahasiswaan, mereka bisa mencanangkan dana untuk memperbaiki asrama Vortex. Mendengar rencana Sydney, sontak membuat mereka semua tertawa. Untuk diterima menjadi bagian dari kampus aja susah. Bagaimana bisa mereka masuk ke dalam Dewan Kemahasiswaan? Sydney meminta mereka untuk tidak menyerah pada keadaan. Setelah meyakinkan berkali-kali, mereka semua akhirnya mau mengikuti rencana Sydney. Semua setuju kalau Terence lah yang akan didaftarkan sebagai calon ketua Dewan Kemahasiswaan mendatang. Persiapan pun dimulai. Pertama dengan membuat tema poster kampanye yang dipasang di setiap sudut kampus. Lalu mengajak seluruh penghuni Vortex ke tempat gym kampus, agar mereka lebih dikenal baik oleh penghuni asrama lain. Tiba-tiba, di televisi muncul video kampanye milik Rachel, yang ingin mencalonkan diri lagi sebagai ketua Dewan Kemahasiswaan setelah dua kali menjabat. Malam harinya, Rachel dikejutkan saat melihat posisi Sydney sudah menduduki nomor 2. Secepat itu Sydney mengambil perhatian para penghuni kampus, sehingga dia menyusul posisi Rachel. Keesokan harinya, Sydney dan 7 penghuni Vortex bersemangat, meminta dukungan kepada para mahasiswa untuk memilih mereka di Dewan Kemahasiswaan. Dengan membagikan minuman dan burger gratis, terlihat cukup efektif menarik perhatian mereka semua. Dan pada saat itu, muncullah Dinky yang ingin meminta maaf atas kejadian malam itu. Sebagai teman, Dinky merasa tidak bisa membela Sydney. Dan pada saat itu muncullah Lenny. Dia pun berkenalan dengan Dinky. Keduanya tampak memiliki ketertarikan satu sama lain. Tapi sayangnya, Rachel datang untuk merusak suasana. Keesokan harinya secara tidak terduga, Tyler membuat sebuah kejutan untuk Sydney. Dia ingin mengajak Sydney berkencan. Maka dibantu oleh 7 penghuni Vortex, Sydney memilih baju yang cocok untuk dipakainya berkencan. Singkat cerita, Tyler sudah tiba di asrama Vortex untuk menjemput Sydney. Dengan nada mengancam, Gurkin berkata bahwa jika Tyler melakukan tindakan pelecehan pada Sydney, mereka semua akan melaporkan Tyler dan merusak citranya dengan menyebarkan di internet. Tak lama kemudian muncullah Sydney dan keduanya pun pergi berkencan. Ternyata Tyler mengajak Sydney ke sebuah gereja, di mana setiap hari libur, gereja tersebut memberikan makanan secara gratis untuk para tunawisma. Usai membagikan makanan, Tyler mengajak Sydney ke rooftop untuk menikmati makanan mereka. Tyler bilang bahwa dari atas sana, mereka bisa melihat pemandangan asrama, khususnya asrama Kappa Pi Nu. Mendengar nama asrama itu disebut, membuat Sydney agak sedih, karena asrama itu membuat Sydney merasa dekat dengan sang ibu. Bahkan siang tadi, dia melihat ukiran nama sang ibu di meja perpustakaan. Sepulangnya dari kencan, Tyler mendapati Rachel sedang berada di dalam kamarnya. Tujuan Rachel adalah untuk membahas proyek kampus Life Center mereka. Tapi Tyler sepertinya sudah tidak bersemangat soal proyek itu. Terlebih saat tahu bahwa Sydney kini tinggal di asrama Vortex. Jika asrama itu dihancurkan, otomatis dia akan menyakiti perasaan Sydney ataupun 7 penghuni Vortex lainnya. Wajah Terence ternyata sudah masuk ke televisi kampus dan siap berduel dengan Rachel. Respon para mahasiswa terhadap kampanye Terence pun sepertinya cukup baik. Hal itu membuat Rachel keki dan merasa terancam akan posisinya sebagai ketua Dewan Kemahasiswaan. Dan hal yang paling mengejutkan dari semuanya, Sydney berhasil menggeser posisi Rachel. Kini Sydney berada di posisi pertama. Dialah satu-satunya orang yang berhasil merubah kedudukan Rachel setelah 2 tahun belakangan ini di web kampus. Pada saat itu, Rachel semakin bertekad untuk menghancurkan Sydney dan 7 penghuni Vortex. Malam harinya, Sydney dan Tyler memutuskan untuk berkencan di asrama Vortex. Mereka akan bermain game dan makan pizza. Tak diduga, Tyler ternyata cukup jago bermain game dan berhasil mengalahkan Gurkin.
Tyler berkata bahwa penghuni asrama Beta Omega Rho sering bermain game seperti ini. Spanky agak terkejut mendengarnya, karena selama ini dia berpikir bahwa pria tampan seperti Tyler pasti akan sibuk berkencan dan berhubungan seks. Tiba-tiba Tyler mengajak ketujuh penghuni Vortex untuk datang ke sebuah pesta besok malam. Sontak mereka semua terkejut dan setuju untuk hadir ke pesta tersebut. Singkat cerita, mereka semua datang ke pesta tersebut. Tyler langsung menarik Sydney ke lantai dansa, meninggalkan ketujuh penghuni lain untuk menikmati pesta dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, Dinky mencoba mendekati Lenny dan lagi-lagi diganggu oleh kroninya Rachel. Entah bagaimana, tiba-tiba saja ketujuh kroni Rachel mulai menggoda ketujuh penghuni Vortex. Para gadis itu menyuruh ketujuh pria tanpa dosa itu untuk bertelanjang dan menunggu mereka di halaman belakang. Tanpa rasa curiga, ketujuh pria itu langsung pergi ke halaman belakang dan melepaskan semua pakaian mereka. Tiba-tiba, lampu halaman belakang menyala dan semua pengunjung di pesta itu terbelalak melihat mereka. Sydney gak menyangka bahwa Rachel memiliki pikiran serendah itu untuk menjatuhkan lawan kampanyenya. Tapi Rachel gak peduli. Dengan senang dia malah memberitahu bahwa Terence telah didiskualifikasi dari pencalonan ketua dewan kemahasiswaan. Karena sebenarnya dia sudah lulus 6 tahun yang lalu. Terence pun memberi penjelasan bahwa dia harus bertahan lebih lama di kampus untuk mempelajari banyak hal. Tyler mencoba menarik Rachel untuk keluar dari pesta. Tapi Rachel malah menuduhnya telah ikut andil dalam rencana mempermalukan ketujuh penghuni Vortex. Ditambah pernyataan bahwa Tyler bekerja sama dengan Rachel dalam proyek Campus Life Center. Membuat semuanya terlihat masuk akal jika Rachel dan Tyler bersikeras untuk menjatuhkan Vortex. Tahu bahwa Tyler bagian dari rencana dan proyek kotor itu, membuat Sydney marah dan memutuskan untuk meninggalkan pesta. Setibanya di asrama, mereka malah menemukan pengumuman di pintu rumah dari Dewan Kesehatan Kampus yang menyuruh mereka untuk mengosongkan asrama Vortex kurang dari 24 jam karena asrama itu sudah tidak layak digunakan dan akan dihancurkan. Di kamarnya, Sydney mencoba menghubungi ayahnya untuk mengatakan bahwa dia sangat rindu dengan sang ayah dan kemungkinan besok dia akan pulang kembali ke rumah. Esok harinya, seluruh penghuni Vortex sudah siap untuk pindah dan mencari tempat tinggal lain. Sepeninggal mereka semua, Sydney melihat kehadiran si ayah yang ternyata sedari tadi memperhatikannya dari kejauhan. Si ayah mengatakan bahwa setelah dia mendengar pesan suara dari Sydney, dia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Si ayah awalnya terkejut tahu bahwa Sydney tidak berada di asrama kapal lagi. Sydney pun meminta maaf karena dia telah mengecewakan ayah dan ibunya. Tapi si ayah berkata, Sydney gak harus mengikuti jejak si ibu sebagai pewaris kapal Pineu. Dengan apa adanya Sydney saat ini, sudah membuat si ayah bangga. Beralih ke mantan penghuni Vortex, mereka ternyata menyewa sebuah kamar kecil di motel untuk mereka tinggal sementara waktu. Dan tiba-tiba saja Sydney datang untuk kembali mengobarkan semangat mereka. Bagaimanapun, Sydney tidak terima jika Rachel menang dan berhasil mendirikan proyek kotornya di atas tanah Vortex. Dan kandidat baru yang akan melawan Rachel adalah Sydney. Dia berjanji akan menjatuhkan Rachel, bagaimanapun caranya. Video kampanye Sydney pun mulai disebar di web kampus. Selain itu, Sydney dan yang lainnya aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kampus untuk menarik simpatik dan perhatian para mahasiswa. Tidak luput, dia pun berbaur dengan kelompok minoritas yang selalu dianggap rendah, contohnya seperti kalangan transgender. Kampanye yang Sydney lakukan ternyata cukup efektif. Poster kampanye kembali disebar dan dipatok di beberapa sudut kampus. Tiba-tiba datang Tyler untuk meminta maaf pada Sydney. Awalnya, Tyler memang terlibat dalam proyek Campus Life Center yang Rachel rencanakan. Tapi setelah mengenal Sydney dan penghuni Vortex, rencana tersebut sudah tidak penting lagi. Bahkan Tyler 100% mendukung Sydney agar bisa terpilih menjadi ketua dewan kemahasiswaan yang baru. Malam harinya, tidak diduga Rachel akhirnya menggunakan cara kotor untuk mengalahkan Sydney. Dia mendatangi seorang hacker untuk menyabotase laporan kampanye milik Sydney. Sementara itu, Sydney sendiri sedang merevisi laporannya sebelum mengirimnya ke tim dewan kemahasiswaan. Tapi tiba-tiba aja laptopnya mati dan muncul peringatan bahwa semua data di laptopnya telah dihack dan dihapus secara paksa. Hal itu membuat Sydney shock hingga tidak sanggup berkata apa-apa. Bahkan Gurkin yang jago komputer pun gak bisa mengembalikan data-data di laptop Sydney. Sydney berusaha untuk tetap waras. Dia gak bisa membiarkan Rachel menang semudah itu.
Hari debat dijadwalkan besok, dan Sydney harus menyusun kembali laporannya dari awal. Maka dari itu, dia memutuskan untuk begadang semalaman demi menyelesaikan laporannya sebelum jam 8 pagi. Esok paginya, Sydney berhasil mengirimkan laporannya. Singkat cerita, debat pun dimulai. Semua sudah berkumpul di lapangan, tapi hanya Sydney yang belum hadir. Tyler akhirnya mencoba mencarinya ke perpustakaan. Setelah menemukannya, Tyler berkata bahwa dia tahu Sydney sangat lelah. Tapi dia nggak boleh menyerah sekarang, karena Sydney berarti banyak untuk mereka di luar sana. Tyler pun mengecup Sydney, dan beberapa saat kemudian Sydney terbangun. Sydney berhasil tiba sebelum acara debat benar-benar dimulai. Dan yang memulai pidato pertama adalah Rachel. Dengan sangat percaya diri, Rachel berkata bahwa jika dia terpilih lagi menjadi ketua dewan kemahasiswaan, dia akan segera membangun kampus Life Center-nya di atas tanah Vortex, sehingga di kampus mereka tidak akan ada lagi bangunan jelek yang merusak pemandangan. Saat giliran Sydney berpidato, tiba-tiba saja muncul pasukan mahasiswa dan kelompok minoritas yang pernah Sydney datangi. Mereka semua mendukung Sydney untuk menang. Melihat keramaian itu, sontak membuat kepercayaan diri Sydney semakin bertambah. Sydney pun mulai berpidato. Selama ini kampus dimonopoli dan dikendalikan oleh Rachel. Terutama dia sangat bersikeras dengan pembangunan kampus Life Center-nya. Kini sudah saatnya Sydney maju untuk merubah itu semua. Sebelum itu, Sydney sudah menemui orang banyak, seperti mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler kampus yang jarang mendapat perhatian dari Dewan Kemahasiswaan. Lalu beberapa kelompok minoritas yang selalu dianggap rendah. Dengan melangkah keluar dan berbaur dengan mereka semua, Sydney akhirnya tahu mana kekurangan yang harus diperbaiki dan mana kelebihan yang harus dipertahankan. Bagi Sydney, semua mahasiswa sama. Senior dan junior, mereka semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menjadi orang aneh bukanlah suatu kesalahan. Sydney White, anak dari tukang bangunan yang hobi mengkoleksi buku komik. Sydney bangga menjadi orang aneh. Tiba-tiba Tyler berdiri dan berkata bahwa dia pun bangga menjadi orang aneh karena telah berhasil mengalahkan Gurkin di sebuah game. Setelah itu giliran Spanky yang berdiri untuk memberitahu keanehannya. Selama ini, dia menyamarkan namanya. Nama aslinya adalah Sanford, dan dia tidak pernah bercinta dengan gadis, walaupun dia sangat ingin melakukannya. Spanky bangga menjadi orang aneh. Tiba-tiba, Jeremy yang jarang sekali berbicara pun berkata bahwa sudah lama dia hanya berbicara dengan bonekanya. Sudah saatnya dia melepas boneka di tangannya, dan Jeremy bangga menjadi orang aneh. Yang paling mengejutkan, ketika salah satu kroninya Rachel berdiri untuk ikut bicara. Dia sangat membenci Rachel Witchburn, sejak Rachel menghina lengannya seperti lengan ibu-ibu. Setelah itu dia menyimpan boneka voodoo berbentuk Rachel di dalam lemarinya. Mendengar cacian dari kroninya sendiri, sontak membuat Rachel terkejut. Dan terakhir, Dinky berdiri dan berkata bahwa sepertinya dia telah jatuh cinta dengan orang aneh, yaitu Lenny. Sontak Lenny tersenyum mendengar pengakuan cinta dari Dinky. Semua pun bersorak dan bertepuk tangan di akhir pidato Sydney. Usai acara debat, secara resmi seluruh penghuni Kappa melepas jabatan ketua Rachel dan mengeluarkannya dari asrama Kappa Pi Nu. Karena selama ini, mereka semua memiliki dendam pribadi dengan Rachel. Dari kelakuan pun sebenarnya Rachel tidak pantas menjadi bagian dari Kappa Pi Nu. Dengan terpilihnya Sydney sebagai ketua dewan kemahasiswaan yang baru, akhirnya asrama Vortex berhasil diselamatkan. Bahkan asrama itu kini diperbaiki oleh ayah dan teman-temannya Sydney. Jeremy sudah tidak lagi bergantung dengan boneka di tangannya. Embele sudah berhasil mengontrol jam tidurnya agar bisa beraktivitas lebih banyak. Dinky dan Lenny akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Gurkin pun mendapat pacar setelah dia bertemu dengan penggemar bloknya. Dari semua kebaikan yang datang secara bersamaan itu, Terence lah yang paling mengejutkan, karena dia berhasil menjual penemuannya sebesar 10 juta dolar. Tidak percuma dia kuliah selama 8 tahun, karena memang tujuannya berkuliah selama itu untuk menyempurnakan penelitiannya. Terakhir, Dinky mengajak mereka semua untuk berfoto bersama. Dan cerita pun selesai. Nonton Sydney White berasa nonton Snow White dalam bentuk live action. Sydney putrinya, Tyler pangerannya, penghuni Vortex kurcacinya, dan Rachel si pemeran antagonisnya. Penggambaran yang oke untuk menceritakan kisah Snow White dalam versi modern. Film-film yang dibintangi Amanda Bynes emang bagus-bagus. Rata-rata kisah remaja dengan alur cerita menarik. Dan akting Amanda yang fresh membuat film-filmnya semakin asik ditonton.
Sayangnya, karir Amanda harus berhenti karena masalah yang dibuat oleh si artis sendiri. Pesan positif yang bisa aku bagikan lewat film ini adalah, jangan suka merendahkan atau menindas orang lain. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu pintar, kamu populer, tapi kalau kamu nggak bisa kasih kenyamanan ke orang-orang yang berada di sekitarmu, ya buat apa? Oke, segitu aja video aku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.